Kembali dalam Pakcik React. Terima kasih sudah support Pakcik React sehingga ke hari ini. Okey, salam satu Malaysia dan juga salam satu Indonesia semua. Guna satu. Okey. So, hari ini kita mau baper-baper sedikit tentang Aku dan Kamu di Pulau Sumba Day 1 by Rizky Billar. Ini yang menarik nih guys. Untuk kita gelak-gelak ketawa sedikit sebanyak. Okey. Mari kita roll on 15 minit guys. Sabar ya. Ready anda punya pipi daripada bergetar-getar untuk melihat mereka membuat hal. Okey, jom. Halo guys. Gua hari ini gua udah sampai pertama kali di Sumba. Gua kurang tidur nih. Tapi harus tetap semangat seperti yang disebut gua nih. Semangatmu dia. Sering minum ini ya. Sakatonik abis ya. Wow. Gak apa-apa guys, namanya orang usaha kan. Kayak dia mau mendapatkan sesuatu hati orang, jadi kan harus usaha. Kalau saya gitu. Akan berjalan dengan Allah. Jadi kayak semoga amal ibadahnya coy meninggal jura. Gak lucu. Orang ini tujuannya Billar itu ke Sumba itu nyusulin seseorang dan juga ada foto. Foto apa lo? Jangan ngarang-ngarang lo. Enggak, ini gue ngarang lo. Ah lu mah dimatiin pura-pura. Sekarang kita ada foto langsung kayak der gitu. Nah sekarang tuh Billar ini kesini tuh nyusul seseorang sama mau ada foto untuk apa itu? Dia pula yang busy bercakap. Aduh guys. Biar tuh jadi ini kesini ya guys. Gitu. Nah, bayangin aja. Ini nokat ya. Wow, nokat. Kita mah jarang kenal. Apa adanya. Emang Billar di sini tujuannya emang pengen apa? Lebih dekat sama alam. Ya, dekat sama alam gitu. Sambil komat kami di macetan morong, mata kami di macetan morong, mata kami. Bukan emang tujuan dengan awan dan terbuka. Orang lo aja nggak satu pesawat sama Lesti aja bete sedih tahu gue gimana nih. Dede juga gitu sama ya lo depan gue. Der, kira-kira Dede. Mencari. Kok kira-kira sih. Angkat tuh kacamata aja tunjukin gimana pak. Ini emang pertama kalinya Billar sama Lesti dan keluarga besar mereka masing-masing itu ke Sumba. Mereka pengen coba pulang Sumba. Maaf deh, ini ada. Gue sempat tanya dari Reddy rekomendasi dong tempat yang bagus, destinasi yang bagus. Gue cari. Wow, cantiknya Pulau Sumba. Karena pas gue liat tuh, waduh keren banget nih. Tapi kan gue belum lihat langsung kan. Dan dari gue tanya Dedek kemarin yang udah sampai duluan. Kejap. Some expression tengok Pulau Sumba nih. Oh my god, seriously cantik gila Pulau Sumba. Oh my god, guys, tengok nih. Serius. Oh my god. Sumba, dia banyak pilihan villa ya, banyak pilihan villa. Dan ini kita dapat villanya itu namanya Villa Lelewatu. Lelewatu. Nah, perjalanan kita dari bandara ke Lelewatu. Itu Villa Lelewatu cuma 1.5 jam. Cuma kamu. Satu kepala dorongnya, satu kepala. Apa sih? Ya Allah. Inilah hasilnya kalau tidak tidur cukup. Ada itu dong. Nah, sampai sih. Pergi tandas dulu, Bang. Tidak bisa, nanti kamu jaga birahi. Ayo, 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Bohong. Ayo, 5 menit lagi buruan. Cari gaduh. Ayo. Rembur, cuy. Angkat tangan.
Angkat tangan. Eh, vitamin di mana? Wow, cantik pistolnya. Ini mesti yang jenis kapur atau mana boleh kapur, mesti yang getah gitu. Ini lucu nih, baru lucu. Perhiasan. Picu sesungguhnya. Pakai oleh. Membunuh sesuatu itu, bahkan hewan pun dibunuh. Itu ada sesuatu yang haram. Wah, ada elang leslang. Ih. Sekejut tadi. Tiba-tiba terbang. Wah, lama sudah tidak balik kawasan begini, obesnya. Rindu ya. Lele Watu. Oh, so dorang sudah sampai di Lele Watu. Waduh, guys. Akhirnya gua sampai di sini. Waduh, indah banget, gila, sumpah keren banget. Waduh, waduh. Apa ini? Boleh saya minta? Oh, tutupnya. Oh. Lemon. Lemon enggak? Come on. Santai. Oh, cantiknya tempat ini. Santai abis. Aduh. Oh, man. Hilang rutinitas di Jakarta. Macet, polusi. Terus orang-orang yang sirik. Sekarang nikmatin liburan. Surga dunia. Surga dunia. Oh. Di Lele Batu. Lele? Lele Batu. Lele Batu. Ya, bagus gak, Pak? Bagus. Ini siapa dia? Oke, guys. Jangan ada yang bully Bapak, ini anak Bapak. Anak Bapak yang akan selalu Bapak lindungi dari siapapun. Woi, bagus Bapaknya. Coba. Termasuk? Termasuk Bilal. Yes. Kalau coba-coba nyakiti anak Bapak berhadapan dengan perut Bapak. Noh. Perutnya duluan yang maju. Itu paling maju. Kok gue lagi ngomong apa? Kita mau room tour ini. Bukan room tour dong. Explore tempat ini keren banget. Ada rumah gantung. Apa sih namanya sih itu rumah? Hah? Apa sih rumah, apa sih namanya itu kalau yang Padang? Bukan rumah Padang dong. Ini kan lagi di Sumba. Gadang. Gadang. Gadang mau di mana? Kamu pelakor ya? Iya, ya, saya ini. Saya ini orang ketiga. Iya, aduh, merah-merah. Kena bully, guys. Kena bully habis. Yo. Habis dah. Ya Allah. Gila-gila perang raksasa mau ditarik-tarik. Walat. Untung Bapak enggak. Bunyi krak. Nah, ini baru. Udah, Pak. Udah, Pak. Selamat datang, Kakak. Aduh, sweet betul tinggal dong dua nih. Kenapa? 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 Cie. Kakak pasti belum mandi. Belum mandi. Sembarang mah. Udah, walaupun kamu tahu, pernah nggak tahu aja. Hei, kita di mana nih? Kita di Sumba. Bukan Sumatera Barat, tapi Sumba, Sumbawa. Sumba. Cantik sih, dia cantik betul pulau Sumba nih. Mereka ini kaya akan wisata. Dan wisatanya indah-indah sekali, tempat yang indah sekali. Dan kebetulan kan Dede udah datang duluan nih kemarin. Jadi Dede udah jalan kemana-mana. Oh, dia dulu sampai. Dede sudah sampai. Lele Wuta. Lele goreng. Lele Watu. Kakak, kita tinggal di Lele Watu. Buang. Kita nginepnya di Sumba itu di Lele Watu, teman-teman. Lele Watu. Villa Dede sama kakak. Bisa-bisa ya, tapi maksudnya Villa Dede di Villa kakak sebelah kanan, Villa Dede sebelah kiri. Itu persis banget di depannya banget. View-nya bagus banget. Jadi Dede kasih tahu dulu restonya.
dia udah kasih tau Rani. Dia yang udah tahu kalau gua kan belum. Dia belum tahu. Udah kata temannya kalau gua kan belum pernah. Cuma enggak tahu juga. Jadi ini Austin tabrak ada tabrak hadir. Ini restonya. Kalau kita oh, cantik. Sini. Wih, kayu deh nih kayu. Tadi. Ini adalah belah kanan. Aduh, Dede drive, aduh. Aduh, habis nih. Kok ah, kenapa tuh? Kakak? Habis baterai. Oh. Ya, kita di sana. Nah, ini katanya nanti mau Villa Dede sama. Villa Dede mana? Villa Dede, villa mereka. Villa yang punya. Iya. Jadi nginep di mana? Base-nya tempat nih. Boleh jalan-jalan gini lagi. Oh my god. Oh, apa jadi? Tuh apa jadi? Mama. Baru ya? Driver online ya? Ini villa kakak. Oh. Wih, masing-masing. Oh, sekeluarga dorong begini. Oh, wih, cantik ya. Sampingan. Unik. Sekarang kita sampingan. Serius, unik gila dia punya roof. Kan satu villa. Oh, iya. Ayo, coba yuk kita keluar. Harus muter dong ini. Udah kakak lah yang muterin. Eh lihat dulu yuk. Lihat dulu ke dalam. Mau ke dalam? Iya dong. Review. Oke dah. Macet dulu. Packing. Gak ada yang ambil. Base-nya boleh bawa yuk. Sendiri. Ini Dede nih tempatnya. Ini villa Dede. Ih, serunuknya. Tidur. Emang belum tidur kakak? Belum. Waduh. Dengan bunyi-bunyi guys, laut guys, tadi. Guys, ini villanya. Nah, kamar buat Dede. Perangai lagi, buat perangai. Villa Dede ini kamar Dede. Oh, sudah. Foto. Kan enggak seperti enggak injek. Ini jadi kamar enggak injek. Jadi tidur nyampernya berapa orang di sini kamu? 4. Oh, sendiri. Kok gelap? Kok gelap banget ada lampunya? Enak banget kamu sendiri. Kan kakak sendiri. Kakak sendiri. Kagak, berempat. Enggak, mama sama Bibi. Lah kamu sama siapa di sini? Sendiri sama Kak Deri. Iya, sama Kak Deri bilang. Iya. Kamu siapa? Jelush. Sok sultan mat kamu sendiri. Emang sultan kan di sini sultan. Ah, amin Allah. Kakak mah sultan nih. Gas keren ada kamar mandi di sini. Besarnya kamar mandi. Kan berempat di sini rame-rame. Kalian mandi dilihatin dah. Aduh, bodi dah. Oh, lagi mandi. Oh, dia lagi mandi. Boleh nampak. Malunya mandi begini. Itu kalau sudah jadi suami. Iya. Pandai sudah jadi suami istri. Kalau belum gimana kalau belum? Aku mau mama. Kan enggak. Ini Dede kunci juga, Kak. Oh iya, kan. Ini dikunci soalnya. Langsung lihat view. Ah. Segar. Terus dia ngantuk lagi. Ah. Kalau habis bangun tidur lagi. Seru banget, pakai keren banget lah. View-nya memang seru guys, seru tidak. Kita di Jakarta kan bangun tidur, ya ada gedung-gedungnya, panas, polusi. Ya polusi, kemacetan kalau di Jakarta kan. Kalau di sini kan view-nya bagus, indah. Kita ini kita nginep di mana kakak? Lele watu. Susah mau sebut apa? Lulu watu. Lelu watu. Bagus, keren. Namanya keren, gampang diingat di kepala. Dia dong enggak ingat tadi. Wah, guys. Ini ada buah. Wow. Aku. Apple. Buat tanda men. Aku pingsan dia makan ini. Oh, putri. Putri. Kue salju. Ada kamar nang ada kolam, ada private pool juga. Oh, private pool. Best gila. Aduh. Yeah. Wah, apalagi di situ tuh, Pak. Sambil coba, Pak. Coba berdua. Wah. Keren banget nih. Wah. Sini, wah. Kalau nikah nimun di sini dah. Woi, ya romantis gitu. Kayak gitu dosis. Aduh, jangan lah. Sedikit los. Hey sis. Suki. Tempatnya di Sumba, sekitar 1 jam setengah dari bandara. Pokoknya ini dari bandara Kumba.
sama apa ya? Ada di pokoknya dari bandara 1 jam. Dari bandara 1 jam setengah. 1 jam setengah ke sini, satu jam setengah yang rasa-rasa sambil ngobrol. Tapi begitu kita sampai di sini puas banget lah, dan enggak sia-sia memang perjalanan kita 1 jam setengah. Pas di sini kita ngerasain indahnya begitu luar biasa. Ciptaan Allah memang keren banget. Hebat, hebat. Bahan Allah. Satu ciptaan Allah. Woi. Indah. Ih, sempat lagi puji. Langsung kepengen naik-naik. Ting ting ting. Lihat tuh. Lihat. Cantik. Ada ibu kos. Ada ibu kos. Kos, bayar. Makanan kita. Silakan, silakan. Oh, jadi nih. Masuk aja lah. Masuk kamera kita aja sini. Nih, lihat bawain. Wow. Luar biasa mereka. Oh, mau menengok gini. Wow. Ramah-ramah banget. Ini namanya Karani. Karani, say hi. Karani. Halo. Kak, ini Kak Dery. Halo. Suruh tau gue gila. Bongo lah kenapa. Gila. Sumpah. Gue gak bohong guys. Itu kan kayak biar selebgram itu. Kok selebgram youtuber? Iya selebgram gitu. Ya ampun pas makan. Ya ampun mau meninggal. Gila enak banget. Yang gila aja. Oh my god. Gue gak bisa ngomong. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu. Lo bisa lihat sendiri deh. Pemandangan itu gila keren banget. Sumpah ya guys, ini videonya bagus banget tuh lewat itu. Aduh, best banget ya kan? Gak sama apa-apa, sumpah. Ya Allah, cuma mau hilangkan. Lihat pake mata lo sendiri, aduh panas. Panas, guys, panas. Lele Watu. Ya Allah. Bodoh. Bongol lah Bilar, bongol. Oke. Tak begini ya. So dorang dua ni kalau sama-sama memang sangat baper, sangat lawak, sangat funny. I don't know what to say, tapi seriously Bilar dan Dede memang pasangan yang paling cocok. Jadi kita doakan mereka dua bersama-sama hingga ke akhir hayat. Wih. Oke, okay. Apapun tanya untuk kalian berdua, semoga panjang umur murah rezeki. Korang nikah pada Februari ya, tidak silap. Mungkinlah insya Allah jika tidak ada sebarang halangan. Dan ada satu mini konsert tidak silap pada 18 Januari ini. Wow, tidak sabar untuk lihat. Oke, okay. Nanti mungkin kita akan try buat live. Wow, live. Okay, so itu saja daripada Paci React. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time. Okay. Aduh. Hai, dorang dua ni anak pening kepala.